Bang, request dong. Coba liput perkembangan Citra Majaraya tahap 3. Udah sampai gimana progresnya? Oke. Ayo langsung saja kita ke Citra Majaraya tahap 3. Seperti apa? Let's go. Jadi di video sebelumnya itu ada yang berkomentar tentang Bang, itu request bagaimana perkembangan progres pembangunan Citra Majaraya tahap 3. Oke, jadi kali ini saya sekarang akan menuju ke Citra Majaraya tahap 3 ya. Kita akan menuju ke Citra Majaraya tahap 3. Dan tentu saja kita melewati klaster Benoa dan Jimbaran. Dan di sini inilah perbatasan Citra Majaraya tahap 2 dan tahap 3, yang dimana ada sebuah bukit ya yang sudah dikeruk. Nah ini seperti ini, tapi ya saya sarankan lewati jalan itu berhati-hati, karena kalau misalkan setelah hujan itu tuh setelah hujan biasanya licin jalannya. Nah ini adalah Citra Majaraya tahap 3, kita udah memasukinya ya. Nah ini ada perempatan di sini dan di situ ada jalan. Nah ini nih kalau misalkan kalian mau tahu, ini tuh perempatan Citra Majaraya tahap 3 nantinya. Dan di sini ada jalan yang masih separuh dan nantinya itu rencananya akan dibuat jalan juga sepertinya ke arah sana ya. Oke, dan ini masih tanah kosong ya. Pokoknya Citra Majaraya tahap 3 itu tuh benar-benar masih tanah kosong gitu. Ya, untuk sementara tanah kosong dulu baru dibangun rumah. Jadi ini emang benar-benar tidak ada bangunan sama sekali gitu, belum ada, hanya bisa lihatnya got aja gitu. Kan awal mulai emang got dulu yang dibangun. Nah, ini tanahnya sudah diratakan pokoknya. Ya, nah ini sepertinya juga nantinya ada jalan juga. Aku juga nggak tahu itu apakah ruko apa jalan. Dan ini adalah kendaraan berat yang sedang terparkir dalam pembangunan klaster Agate. Nah, itu terkait di situ sama ekskavatornya ya. Nah, dan disinilah klaster Agate lokasinya jika sudah jadi. Nah, inilah lokasi klaster Agate nantinya. Nah, kalian bisa lihat tanahnya sudah mulai rata, tinggal dibangun rumah. Ya, jadi begitulah ya kondisi perkembangan Citra Majaraya tahap 3, masih tanah kosong gitu ya. Dan nantinya jika sudah jadi, nanti pasti saya akan coba ke Citra Majaraya tahap 3 pastinya. Kalau udah ada klaster Agate, pasti juga saya akan liput klaster Agate juga. Oke, terima kasih sudah menonton. Subscribe, like, dan share video ini ke orang terdekat kalian. Sekian, terima kasih.